hasil dari yang ada di kepala saya selama ini dan tidak pernah saya keluarkan dan eksploitasi. Dan di sini maksudnya sama seperti ini sekarang, itulah serasa terlepas dari sebuah sangkutan dan pengepakan saya. Saya menganggap itu adalah sebuah image yang terbentuk dari hasil karya yang saya lahirkan, dan bagaimana orang menilai apakah itu sesuatu yang mistis atau sangat Indonesia atau apapun genrenya dan masuk ke kalangan mana, itu sebenarnya saya serahkan pada semua orang yang mendengar. Tidak ada cita-cita mulia apa gitu yang saya bayangkan saat membentuk si formasi sekarang Saraswati ini, karena sebenarnya tujuan saya adalah gimana caranya supaya saya bisa menyalurkan hobi saya dan musik dan mengeluarkan isi kepala saya tapi dengan keadaan yang menyenangkan gitu. She does not.